Raffi Ahmad buka-bukaan jumlah endorse Ryanza yang bikin shock. Bukan rahasia lagi kalau anak Raffi Ahmad, Rafathar dan Ryanza sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah sejak baru lahir. Dua bocah lucu ini juga langsung tenar begitu dilahirkan. Suami Nagita Slavina itu tak memungkiri kalau dua anaknya sudah menerima endorse sejak kecil. Lantas, berapa ya kira-kira jumlah endorse yang diterima oleh anak Ryanza dan sang kakak? Hal ini sempat ditanyakan oleh Irfan Hakim dalam tayangan acara Akikah Ryanza pada Senin 6 Desember. Ia agaknya juga penasaran dengan jumlah endorse anak Raffi dan Nagita Slavina tersebut. Pertanyaan itu pun dijawab oleh Raffi Ahmad secara jujur. Putra sulung Ami Konita ini mengatakan Ryanza dan Rafathar sudah mengumpulkan rezeki yang jumlahnya sangat besar. Menurut Raffi, total rezeki dua anaknya hampir setara dengan pendapatannya selama 10 tahun awal berkarir di dunia hiburan. Jawaban ini jelas membuat Irfan Hakim shock. Raffi Ahmad pun menyinggung soal karirnya yang sudah masuk tahun ke-20. Ternyata, separuh pendapatannya selama berkarir sama dengan rezeki yang didapat dua anaknya. Cuplikan obrolan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim ini menjadi bahasan hangat usai dibagikan oleh akun Instagram Chevirgo. Banyak warganet yang ikut takjub dengan pernyataan Raffi. Rezeki keluarga baik, Masya Allah, kata seorang warganet. Masya Allah, rezeki anak, ujar lainnya. Sementara itu, kelahiran Ryanza memang menghebohkan. Selain ditayangkan secara langsung di beberapa platform, kehadiran bayi lucu ini juga menjadi bahasan hangat di media sosial.